Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan dan dimurahkan baik, sehat dan dimurahkan rezeki oleh Subhanahu wa taala. Sudah lama rasanya tidak buat video menggosok batu, teman-teman. Jadi pada hari ini saya buat video menggosok batu tapak jalak serigunting ya. Ini tapak jalak tapi serigunting. Nah, dengan ini penampakannya, ini batunya berdar besi. Talinya emas. Nah, talinya lurus simetris, cantik. Wow. Kisaran harga ya nanti lah kalau dijadikan. Tapi sebelum itu jangan lupa dulu di subscribe, like dan share serta order bagi yang suka dengan barang yang saya punya. Baik, kita tes dulu dengan magnet apakah dia beraksi atau tidak. Tunggu sebentar. Jadi ini magnet teman-teman. Nah, ini batunya. Nah, kita coba ya. Jadi ini batunya mengandung logam. Ada reaksi. Udah lari dia. Nanti kalau udah digosok nih lebih jelas lagi nanti. Oke, teman-teman semua, langsung kita gospol. Kita tahap gerinda nomor 500 sudah selesai di 240 tadi, kita masuk ke nomor 500. Setelah tahap ini nanti baru kita masuk ke tahap pemberian penggosok atau penghalusan dengan menggunakan amplas. Setelah selesai tahap amplas 500 teman-teman semua, kita masuk ke tahap pengamplasan ya. Tadi gerinda 500, kita masuk ke tahap pengamplasan. Setelah kita selesai di amplas 240 teman-teman semua, mental ini ya, ini agak panas, ini kenampak. Jadi kita masuk ke amplas 600. Ini amplas terakhir aja untuk batu kualitas seperti ini, batu badar ini sampai 600 saja. Nanti dulu kita naikkan sebentar. Bismillah.
kita sudah selesai di semua tahapan teman-teman, mulai dari penggosokan amplas dan berserup lintan ya. Ini proses akhir, nanti kita naikkan kering, kita videokan dulu masih lengket magnetnya atau tidak. Nampak ya talinya ya. Talinya. Coba kita di belakangnya. Nampak talinya ya, kalau di zoom nampak ya. Kita balik, lebih mudahnya dibalik untuk memastikan reaksi tidak. Itu kan posisi sekarang seperti itu. Coba kita goyang. Wow, sangat bereaksi. Gambar sendiri dia. Wow, 500.000 bungkus sudah nih. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menonton tahap ini. Kita nanti baru di closing dan kalau sudah naik ring ya.